Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, kita kali ini akan melaminasi glossy A3 dalam jumlah banyak menggunakan alat roll. Nah, seperti ini alatnya. Alatnya seperti ini. Nah, ini sebelumnya ini ada baut kanan kiri dan kita masukkan, kita baut seperti ini. Oh iya, ini plastik roll, plastik laminasi yang digulung. Nah, masangnya seperti ini. Pasang sekuat-kuatnya. Untuk alatnya sendiri, ini belinya adalah dapat ini sama tempat laminating, sama ini guys, bentar, sama ini. Jadi kita kan disediakan baut tuh, ini mesin laminasinya ini dibor 4 titik dalam 1, 2, 3 sama 4, kita baut di situ. Ini kenceng ini aslinya. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu kertasnya ya. Kita kurangi bagian pinggirnya seperti pada tutorial saya sebelumnya. Tutorial mencet menglaminasi A3 anti gelembung. Pokoknya kita kurangi sebisa mungkin. Oke, jangan lupa siapkan cutternya. Tutorial membuat anti gelembung ada di video saya sebelumnya. Linknya akan saya sertakan di deskripsi nanti. Nah, seperti ini kan, seperti ini ya. Kita masukin saja. Usahakan selurus-lurusnya guys. Tuh. Sambil itu berjalan, kita lanjutkan terus di sini. Masukin di sini, masukkan set. Ini karena tempat saya tidak cukup, berarti yang sudah jadi saya potong. Nah, seperti itu. Oke guys, pokoknya begitu sampai dengan selesai ya.
Oke, sekian tutorial dari saya. Saya Heru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.